mie telur bebeknya setengah matang, katanya besok Senin kan anaknya sekolah. Tuh nul-nul tuh, nggak matang tuh. Mari kita lihat mamanya yang habis masak mie ini kayaknya menangis nih. Kenapa, Dun? Mama nangis? Ya. Kamu nangis, Mak? Alhamdulillah. Ya, pasti terpipis-pipis ini. Kamu nangis, Mak? Nangisin apaan? Udah sih, Mak, jangan nangis, Mak. Ya udah kalau aku salah, dimaafin lah. Ya. Ya, jangan sedih, oh. Ya, elu begitu aja jadi panjang. Aku sengaja ngetes doang, Mak. Bener. Agak nadanya beda. Mak. Salim. Salim apa lagi sih? Ya salaman. Makasih udah dimasakin mie. Iya. Itu telur apaan kok enggak matang? Telur bebek. Waduh, apa enggak kira-kira jadi lama banget ntar? Ya enggak apa-apa, yang lama. Oke gitu. Oke, kita sweet berarti, Mak. Sweet. Yang kalah di bawah. Ayo. Sweet dulu. Buat menentukan besok pagi-pagi ya. Sudah apa gunting batu kertas? Gunting kertas. Aku kalah mulu kalau ini. Yang kalah ya. Yang kalah di bawah ya. 3 kali main ya. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Aku kalah. Ya 1 kali. Yang kalah siapa? Ya kalah saya gunting kamu batu. Ya. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Aku kalah ya. Kalah 2 kali. Udah pasti di bawah nih saya. 1 kali lagi. Ting batu kertas. Aku menang. Ya tapi udah. Aku kalah 2 kali. Kamu kalah sekali. Berarti aku yang kalah lah di bawah. Ya enggak kalah. Enggak bagaimana. Nah salaman. Enggak asal lama. Berarti besok kita mulai. Iya mulai jam 7 ya. Anaknya sekolah. Ya anaknya sekolah. Aku udah dimasakin telur bebek setengah matang. Oke. Oh rahasia. Kan tadi sendiri besok kan kamu sekolah. Ini 2 hari kamu gak sekolah. Kamu gak? Rasanya itu seperti gunungnya. Gunung Merbabu tuh longsor. Itu mama ketawa terus no. Ayo ikut papa keceduk tau. Sisiran, biasanya sisiran. Mana perempuan tuh harus sisiran terus pakai bedak gitu. Papa beliin bedak mahal-mahal impor dari Arab berpuluh-puluh juta. Masa nggak dipakai sampai jamuran ya, Mak? Masa? Gimana? Ini kalau pakai apa namanya Kelly? Bedak. Mama mau Jumat nandan mau kemana kan gitu. Oh, itu mau dandan jadi ini. Jadi anak kunti. Hah? Orah. Apanya? Aku kurang ngerti dari tasnya. Yo, malam Jumat ya tidur sama kau? Ya iyalah. Papa tidur sendiri. Kan. Siapa sih pindah? Ma, emang kamu pindah kalau malam, Ma? Iya. Enggak. Kagak kok. Kagak pindah. Mama kalau enggak dibangunin papa yang enggak pindah tas. Wong papa aja tidur duluan kan. Untuk kemarin papa kan lagi meriang. Kasihnya, ya. Iya, dari Ayang Des. Terus sama ayah enggak kerja-kerja deh. Oke, okay, aku mau makan dulu ya. Makasih, Ma. Salim lagi. Nah, di bawah. Aku di bawah tidak apa-apa besok. Kok mau mie nya? Mau, ini pakai telur ini setengah manteng. Tuh. Ya udah kalau gak mau aku makan sendiri nih.